Disebabkan minggu ni Dahlia nak buat intro outro, aku nak ni shout out to Tandang Store. Check out dia punya tu dengan B-Jog t-shirt for the school t-shirt. Yes, so sebab intro outro Dahlia buat. Kau tak, dia sengaja buat macam ni supaya nanti orang compare aku dengan dia. Lepas tu orang semua cakap, eh Adli lagi best, Adli lagi tak best. Lepas tu dia suka. Sekarang ni Dahlia Syazwan, pengacara tersohor, keluar TV hari-hari, dia boleh macam tergugat dengan aku tak, yang buat live acting ni. Serius lah. Habis aku tahu kau tak, kau nak macam kau nak compare diri kau dengan aku. Of course kau lagi tinggi dari aku kot. Sekarang nah, kenapa sekarang ni dia nak jadi, dia nak belah aku jadi humble pula. Lagilah aku malas. Percaya nanti ada ya, Adli best. Tak, kenapa kau nak terganggu dengan komen-komen tu? Kau takut lah. Kau takut kalah dengan aku kan? Pick like macam sama level lah. Kau nak pick aku. Kau ni pembuli. Pembuli tak? Aku pembuli tak? Sekarang ni, kenapa kau nak tolak? Tak ada, aku tak hati buat show-show macam ni. Kau just aku faham lah, sebab kau konsisten ni, it's your job. Dahlia akan buat intro outro minggu ni sebab dia minta dah lama dah. Okay lah, to be honest, bulan puasa kan. Penipunya kau ni, bukan je kau minta pujian orang, kau jatuhkan aku juga. Fikir logik lah eh. Siapa ada show? Adriana ada show. Dahlia yang top, yang paling top minta ada show. Of course dia nak. Logik. Bapak buta sih. Selamat datang Live at 3. Patutnya aku tak buat intro, Dahlia yang patut buat. Tapi Dahlia seperti biasa, dia takut dengan aku. Host tersohor takut dengan aku. Come on Dahlia. Tak apa, minggu ni aku beri. So, minggu ni kita ada Dahlia, dia berlaku kurang ajar sebab dia samakan kasut yang aku pakai dengan Lepas tu kita ada recap untuk apa berlaku kat Mother Poker tu. Siapa yang dah beli, resell kat Kerusel sampai 300 tu, good luck, semoga ada orang beli. Ben jangan insert, nanti orang tahu, nanti orang nak beli, jangan. Tak, dia reset. Dia hustle kena lah, hustle betul-betul lah. Lepas tu kita ada sedikit lagi sedutan Tinkerer Demers World Cup Prediction. Oh, lepas tu kita ada, kita orang kat sini memang suka online shopping. Kalau hari-hari sama orang kat Miru Mawar cakap, eh korang ni tak ada kerja lain ke? So, tapi ada one of us ni, dia beli barang yang kita tak boleh nak proses. Barang tu macam, kenapa kau beli barang tu online? Lepas tu, yelah mood raya ni kan, walaupun majority kat sini puasa dia tak baik. Kita tak baik. Menabur fitnah. So, mood raya dah kuat kat sini. So, kita tanyalah pengalaman mula f**k up sewaktu raya. Eh, nanti yang ni paling f**k up. Dia bukan f**k up, dia zalim Fir'aun. Lepas tu kita PM. Tadi Ben dah cakap dia nak cuti. So, maybe next week tak ada live acting ke pada muka korang. Selamat raya. Ada platform? Ada. Ini yang dia tengah pakai je lah. Platform yang jenis yang dalam tu jengkit kan. Tapi Adli, you cannot deny yang you punya lagi besar. It's almost 3. Memang I punya besar. Sorry, it's almost 9. Tak, sekarang ni kita tengah gaduh. Dahlia cakap kasut aku ni platform. Bodoh apa saya platform. Tak, kau tunjuk MU depan dia. Tunjuklah. Platform. Tak, sekarang ni dia ni balik kerja, dia dah hina aku tau. Aku boleh bawa tak, naik boleh mahkamah. Tak, kau tak boleh bagi defamation aku tau. Kau tak bagi tahu orang aku compare kau dengan siapa. Tak, dia comparekan aku dengan orang aku, sila kau compare aku dengan what, doyok ke ucuk river ke, aku okey. First thing dia cakap kan, kau membuat kau tengok aku punya nipis sana. Mana ada, samalah. Eh, aku dah ukurkan tadi. Eh, geram pula aku. Tak, betul lah, tutup atas. Ni tutup atas. Tak, masalahnya Dahlia punya argument cakap kasut I ni platform. Aku rasa fast neutral. Okay, kau tanya soalan. Okay, setakat ni Haikal dengan Ben ni setuju dengan Adli. Elina dengan aku. Apa argument dia? Kau setuju sah? Sabarlah. Betul ke tak kasut Adli tebal? Bukan. Soalan kau tadi adalah lain. Dia cakap, okay, bila kau tengok kasut aku, kau teringat dekat McDonald's. Setarah. Tak, McDonald's aku okey, tak apa. Ronald McDonald aku okey. Asal kau ikut? Tak, itu ada lah. Tengok! Tuh, aku cakap, kau compare aku dengan Nok, aku terima gitu. Insert Nok. Saya Nok, wartawan lokasi anda. Dia paling happy kalau tiba-tiba hari ni dah datang. Sama. Pakai? Yang tak, siapa? Tanya Dahlia, biar Dahlia sebut. Siapa? Bisik pun. Sebab waktu dia buat satu event lepas tu, bila dia buat satu event tu, dia akan beat someone's height lah. So dia akan macam tu lah. Tak boleh review banyak sangat tu. Tak nak review banyak sangat, literally kau dah review lah habis kot. Okay, Amlo tunjuk. Oh, wuih, tak faham macam mana dia buat. Report je. Report kotak,
Macam tu. Tembang main bola malam. Hari ni jadi masuk. Ini tengah buat apa? Training ke? Taklah. Lawan point. Habis okey. Tentu kan. Nombor balong. Boleh je. Tak mahu. Okey. Kuat sangat. Balong. Okey. Ui, okey. Lepas tu pentak, pentak semata bodoh gitu. Penipu kau. Ya, apa? You don't vote, Pak Long vote. Ui. Okey. Okey. Oh, modere. Halo. Kena. Okey. Nak lalu. Hai. Nampak macam mana main. Ui, yalah menang ah, boring ah. Bising eh, kita boleh belajar ni. Ui, kena. Aduh. Latak dah. Bagi. Betul dia bagi. Bangga. Ni kena salah. Bukan dia. Aduh. Sakit. Au. Ran. Bagi ni. Okay, pengalaman f**k raya. Aku tak tahu aku patut cerita ni ke tak tu sebenarnya. Aku ingat lagi kecil-kecil, kalau kita orang akan berkumpul saudara mara bila macam raya macam tu kan. So, time tu adik aku umur 3 tahun lagi macam tu lah. Dekat kampung kita orang ada monyet tau. Kita main galah panjang. Lepas tu, ada seekor monyet ni. Monyet memang famous lah kat kampung ni. Bila dia datang, kita orang semua akan takut. So, kita orang yang besar-besar ni lari. Bila dah monyet tu datang nak kejar kita orang sebab ada makanan something. Lari, tiba-tiba adik aku tinggal keluar rumah tu dan monyet tu gigit adik aku. Patutlah panggil macam monyet. Aku tell tu tak ada insting kakak langsung. Aku tahu aku nak selamatkan diri je. Lepas tu dia sekok kat situ. Lepas tu kita lari jerit. Lepas tu baru macam pakcik kita orang pergi kejar halau monyet tu. Masa tu injek tak mama? Injek lah, bawa pergi hospital, injection semua. Bawa pergi klinik lah injection. Dia macam daging dia terkeluar sebab monyet tu gigit. Kau tak rasa bersalah ke? Sekarang aku dah rasa bersalah lah. Dulu tak adalah. Dulu aku macam ui monyet lari. Okay, ada sekali lah. Kau tahu bunga api yang dia tak kabat tu? Lepas tu kat luar dia tu kertas. Anak buah aku tengah nak main macun tu lah. Lepas tu dia kata nak. Lepas tu aku macam adult kat situ kan. So okay, biar nanti ayah main. Lepas tu aku pun ambil. Lepas tu bila aku nyala kan, boom, terbakar terus jari aku. Lubang besar gila, aku tak tipu. Ini umur berapa ni? Ha? Waktu 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas? Bodoh. Ha, apa yang bodohnya? Kemalangan boleh berlaku pada time kecil. Kebodohan ni. Benda macam tu berlaku pada budak kecil tu. Bukan orang besar. Time dia cakap acah adult tadi, ingatkan time dia kecil. Tak doh, aku macam sebab aku, ya takkan aku nak bagi anak buah aku punya tangan terbakar. Kau nampak tak? Sekali lubang besar gila, aku macam mencarut dekat depan budak-budak tu sebab dia natural lah kan. Moral of the story, jangan jadi makcik lah. Pengalaman tak raya kau? Aku ada cousin tau babe. Cousin dia macam semua buat mencun tau. Semua orang macam bapak-bapak semua akan buat mencun tau. So korang tahu tak mencun apa? Mencun bom. So macam mencun bom tu kau baling kat atas apa jadi. Kau baling depan rumah apa jadi. Kau baling kat pokok apa jadi. Kalau kat kampung, toilet tandas dia, kau tahu tak? Dia punya tempat tarik tu dekat luar, kau tahu tak? Dia punya tangki tu. Kita orang macam dia bodohnya lah. Okay, apa jadi kalau kita balik dalam tu? Babe, angkat babe cover tangki tu. Panggil semua ni sepupu-sepupu tengok. Dekat air tu tengok. So adalah seorang pasang balik. So apa jadi babe? Letupah penuh muka lah. Kena marah, mandi ramai-ramai. Siram luar rumah. Ha ni? Sempurna bos. Budak-budak pakai macam ni. Pekan macam ni eh? Fake ke? Paling kurang tak pun kena paksa pergi. Semayang raya? Kau ni memang lah. Apalah. Ni bila ni tahun lepas kan? Dia pernah cerita dulu, dia pergi masjid. Kita nak buat. Kau dah buka separuh kan? Dia pergi masjid, dia parking kat situ, tak masuk masjid. Sebab? Dia duduk dalam kereta lah. Aku tahu dia tidur apa tu pun balik. Kau besar-besar? Kecil lah. Dah lima kan? Tak. Dah lima lagi. Tahun lepas? Dua tahun lepas. Tapi kadang-kadang kita kena paksa pergi raya rumah Najib eh. Rumah terbuka dia. Paksa? Ya, paksa macam member semua aku tak pergi rumah Najib pun. Dah lihat gelap je sekarang. Dah lihat gelap. Siapa tak pergi tu memang bukan duduk pekan dulu lah. Oh, kalau tak pergi ke bukan orang pekan lah? Bukan siapa Najib. Kau pun pergi lah? Lawak saya. Bukan rumah lah. Rumah terbuka lah. Dia buat macam rumah terbuka. Expo? Ha, besar. Ha, dia buat macam besar. Bukan nak macam kau pergi rumah dia, rumah dia. Kena paksa pergi weh. Kau tak pergi, kau tak belong. Tak true pekan lah. Siapa bahagi ni, babe? Bukan bahagi, beli tisu je, Elina.
tengah beli tisu, bye. Dia beli kat Lazada, Hawa. Lazada cuma berapa ringgit tu? Tak, aku tak faham kenapa kau beli toilet tu dekat Lazada. Weh, dia beli banyak gila Lazada. Selamat datang ke Live at Thinker. Who's Nuzon? Apa punca yang paling rasional lah untuk seseorang beli toilet paper online? Memandangkan Alina adalah seorang suri rumah. Suri isteri. Suri rumah. Suri isteri. So mungkin Lazada offer dia macam belilah barang toilet rumah ke apa guna Lazada. So mungkin dia pilih lah toilet paper. Kalau Yaya yourself, adakah Yaya akan beli toilet paper online? Kalau orang nak bagi fair, beli lah. Kalau beli. Tak lah weh, aku beli pergi Tesco je dah ke mamak. Tapi tak, kau tak beli, mak kau yang beli. Tak, I beli So ya, yeah, Dahlia, logik kau. Maybe dia malu macam nak pergi Giant atau Tesco atau macam tu macam. Kenapa nak malu tu? Yelah macam, oh my god, I'm here. Macam tu macam, tak ada. Untuk kau. Mungkin ada orang suruh dia Insta dengan bayaran yang tinggi. Untuk Insta toilet roll? Tak beli kot, dapat free kot. I rasa dapat free lah. Dapat free. Ataupun dia ada beli something lain yang memerlukan tisu. Eh, okay, free gift, I go with free gift lah. Tapi lagi selikit tu. Eh, Alina kat mana? Kat bawah lobby. Okay, you nak naik lah? Ya? Okay, naik lah sebab Adli nak jumpa. Alina, Adli ada soalan. Kenapa ada toilet roll? Ji, aku tak sempat beli barang grocery. So, memang betul. Memang betul. Sebenarnya macam ayam, daging, ikan semua pun I beli online. Cuma ayam tu hantar rumah. Ni kenapa tak hantar rumah? Legit. Sebab yang ni macam ada serta-serta barang yang macam tak. Barang kering. Yang kering tu, ada ayam memang hantar kat sini. Yes. No, yeah. That's true, why? What's wrong? No, no, kita tak pernah, tak pernah come across itu. Tapi dia pelik sebab ada satu ni je. Kita orang ingat, oh ni apa, adakah ini menang, dapat free gift ke? Macam-macam teori. So yeah, misteri dah terungkai, memang dia beli. Yeay. Thank you. Macam mana? Ni orang pertama lah ni. Since pukul berapa? Nama-nama? Nama Amir. Yeah, since pukul berapa? 7:30. Sorry, lambat sikit. Aku nak ambil stiker tadi. Thank you, sorry lambat sikit. Aku tak ada ni. Putih, right, bos? Putih, okay, family je. Awak? Kau ada, Ben? Dan tak dapat pun? Tak ada. Putih ada, Risa. Nak? Cik. Siapa teruk kan? Sebab ni kita orang eksperimen je. Eksperimen pun. So, hari ni kita dekat Marupaku punya flagship store. Kita release Marupaku dengan apa? Thinker punya tu, satu cakap tu. Kita buat limited je sebab kita tak sangka ramai orang datang. Untuk hari ni, kita release 50. 10 untuk satu size. Siapa beli dapat stiker. Aku sebenarnya nervous dengan excited juga. But yeah. So, kita tengok macam mana. Kalau tengok line tu ramai. Aku rasa mesti ada yang tak dapat tu kot. So, apa kau nak cakap apa untuk orang-orang yang terlepas maybe dah beratur tak dapat tu? Thank you. Itu je sebabnya. Kita masuk empat-empat. Kalau masuk semua kan riot. So kalau seorang maksimum boleh beli dua. Kau tengok kat belakang tu, kau rasa dah dapat tak? Nak keluar punahkan harapan dia orang ke apa? Ke nak biar? Apa patut kita buat? Bagi stiker lah. Kita bagi stiker dia. Kalau habis ke apa. Tak ada, tak ada orang buat apa pulang tangan kosong. Aku rasa bersalah sebenarnya. Aku tak kerti benda ni. But yeah. Kau announce, aku shoot. Update terkini, size M sold out ya. Size M sold out. Okay. Oh, lari. Good experiment, very good. Yeah, thanks for doing this. Hey, thanks for wanting to do it with us. Yeah, it's been great. Next one, we do Mother Pocket yang design. Yes, thanks for Mother Pocket design too. Sorry, sold out. Sorry guys. Sorry, so sorry for those of you who waited. But kalau nak masuk, browse through, okay. Maka dengan ini, sold out. Kita buka pukul 11 suku tadi, pukul 12:10, around 1 hour. All 50 pieces sold out. Thank you for the support and minta maaf mana yang cuba but tak dapat tu. But yeah, hustle. Okay. Okay, ni arm ganti dah. Arm book. Lama kan? Sikit. Tak tinggi. Boleh ni? Boleh, boleh kita cari. Boleh kita cari. Bos. Ya, kasih aku. Apa? Op. Oi, baik. Okey, ada live stream. Okey, last. Stream. Stream. Okey. 5474. Dalam. Dalam pot. Oh, isi. Ui, ush. Ana. Ui, dua kali. Dua kali satu tengah. Ada tengah meter ke? Sampai ke sudah tadi. Ini rekod siap. Terlebih.
Uish, tasi pecah tiga belah. Okay, jalan dalam. Terus talak ni aku rasa ni. Lantar lah, lepas si ground cukup lah. Oh, jauh. Macam ni kena straight lah. Terus straight dah bagi. Uish, ramai kau. Wih, lepas tu. Tadi, luck ke tadi? Betul lah. Betul lah. Uish. Uish, rekod am. First time orang sebuah view. Okay, up sikit lah, up sikit lah. Dia menang lagi. Settle. Alah. Oh, okay. Masuk, kasi masuk satu ke? Dah menang lah. Okay, cun. Okay, dah menang lah. Menang lah. Dah menang lah. Kasi masuk dulu. Steady git. Okay, steady. Ha. Ha. Ui, sebelah. Okay, steady git. Nice. Ui. Noise. Jangan buat lawak tu. Noise. Ui, noise. Tak kena, tak kena patah. Noise. 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 Ui. Noise. Okay, cun. Apa ibu boleh je. Ui, apa hal ni? Ah, kena salat ni. Pum, tak kuat. Oh, dia tak jadi dah. Okey, kena. Kit dah betul. Jadi jari. Warm up jari sekarang. Tak naik kepala kau ni. Oh, jadi. Mantap. Mantap. 5000 lagi. 5000 lagi. Ui, ui, ui. Kena. Kena. Ui. Kit salat, settle. Dah, kalah lah. Kalau kena pun tak boleh buat apa. Apa? 7,000. Wey, sikit lagi. Okay, gerak lu. Aku tak ganti. Bang, kau nak ganti? Dah, malam dah. Apa? Kau main gila lah korang. Kau duduk. Pak Long mula-mula perlahan. Cincin kat mana? Luka. Oh, okay. Eh, hey, jangan cabut. Ini cincin ni boleh mendatangkan arwah. Dongak! Dongak! Sini, biasa je. Okey. Tak tahu. Duduk. Eh, tangan. Tangan tepi lah. Pengalaman tak raya kau? Ada bos. Biasa, normal. Kau fast. Enggak. Raya aku beli MM gitar. Okey tak? Aku belanja in advance aku hidup raya. Nak buat apa forecast kan? Raya akan dapat apa? Sehari sebelum raya. Tak, aku pakai duit aku dulu lah. Dahulu kan dulu. Oh, dahulu kan dulu. Dah bajet kan kau beli akan dapat apa? Aku tak balik lah. Saya tak dah tak sangat. Dulu pernah aku pergi McDonald's dekat JJ tu. Tengok macam ada kakak tu Melayu. Kerja McDonald's yang jual aiskrim tu. Tengok tengah atas. Ha, kena kerja. Ya. Kau. Tak buat cermin mata hari ni. Boleh tak? Tak ada shade tak boleh. Tak boleh. Okey, tak payah. Ya, patah pasal ni. Waktu raya kedua ketiga, I pergilah beli, you know, famous punya coconut shake dekat Melaka tu kan. I beratur lah. Beratur, and ada seorang perempuan tu, dia tarik baju I. Akak, zip belakang akak tak tutup. My bag literally was exposed, you know. I tak tahu dia macam zip tu rosak ke apa. Ah, baju kurung. Panjang-panjang lah. Yes. Ya Allah, aku dah malu. I think like 10 to 15 minutes. I was like, Belanja raya. Tak, persoalannya kenapa budak yang tegur? Kenapa bukan adult yang tegur kau? Maybe yang beratur tu semua lelaki yang adult yang segan kot nak cakap. Maybe. Tengah seronok tengok kan? Waktu tu sekolah mendengar kot. Pak Long tu duk lari daripada masjid main raya kan. Ping yang member ni 2-3 orang. Masa tu kami ada beli macam papan, macam bolong, macam keputat, macam roket semua lah. Lepas tu nak buat meriah lah kan. Bakak baling sambil atas motor ni. Cucuk baling. Lepas tu ada satu dekat depan surau, terbaling masuk dalam baju budak. Lepas tu meletup. Lepas tu budak tu nangis. Aku lari. Habis tak pernah kena tangkap? Tak. Ah, sekarang? Sekarang ni lah orang ni. Ni orang dia. Ah, dia pun tak kenal tu. Aku punya pengalaman yang aku ingat sampai hari ni adalah first day raya. Masa aku budak-budak lagi, aku pergi rumah jiran aku lah. So semua tutup pintu tingkap semua sebab semua nak tengok pon. Sebab mak bapak semua keluar beraya. So dia cakap, datang rumah kan. Kita tengok mak bapak aku punya pon. So kita tutup. Okay. So ya, kita habiskan setengah hari raya pertama tengok pon bapak dia. Tapi masa tu VHS. So VHS apa? So bila nak rewind tu kecil-kecil kena gigit dengan monyet. Kena gigit dengan monyet.
Mana? Kecil je, tak adalah besar mana. Tapi waktu tu dia kecil, so luka tu besar. Ha, luka tu besar waktu kecil. Pengalaman. Oh, sepupu aku kencing depan rumah orang kita pergi beraya. Sebab sepupu aku nak terkencing. Kita nak rumah orang tu kan. Masa tu umur berapa? 9. 10. So, sepupu nak terkencing. So, tuan tanyalah, makcik tandas lah. Sebab so, tu kena tanya kan, dia tandas ke tak kan kat luar kan. Oh, tak tandas, tak tandas. Dia kena kerek gila. Sebab so, lah rumah dia macam bertahan besar kat kampung kan. Macam pelik kan, sebab tak tandas kan. So, my cousin nak nangis-nangis lah. Nak kencing. I think he was like 7. So, dah kencing. Dia kencing lah. So, dia nangis-nangis terkencing. Tak macam kena-kena. Macam tu masuk keluar. Apa budak-budak ni? So, aku macam nanti aku campak dengan muka dengan makcik. Sebab so, suruh kau kerek senang itu dah. Moral of the story is, jangan kerek kalau nak tambah raya. Just sambut dengan mesra. Tak bagi duit pun tak apa. Hidanglah air ke apa. Orang tu tandas, bagi tandas. Tiba-tiba dia jadi ceramah pula. Mama San, you rasa kenapa Dahlia tak nak buat? Kan kita, dia patut buat minggu ni. Apa pendapat you? Sebab dia takut tercabar. Tak ada bayaran. Oh. Apa you cakap ni? You lupa ke? Lupa. Oh, Dahlia apa benda nak suruh dia buat, dia minta bayaran. Contoh, Dahlia tolong ambilkan print out. Tak bayar dia tak ambil. Yes. Dahlia, tolong datang kerja, ada gaji. Tak datang. Kan? Pun tak datang. So ya, yeah, Dahlia Shazwan, kita orang cabar you buat kerja for once. Buatlah kerja dengan ikhlas kan. Buatlah intro outro yang tak berbayar ni. Just lah buat. Ya, sebab ya. So buatlah outro. Ha? Okay, kejap. Sebelum just close, shout out to interlude.my. Adult Against Society. Baca ni aku suka maksud dia. So, ya, yeah, buat. Outro je. Tak nak lah. You dah bagi kat Dahlia. So Dahlia tak nak buat kerja, suruh I buat kerja. Seperti biasa, Jas. Normal lah apa you cakap ni, Jas. Bukan ni tukar biasa. Outro apa? Okay. Ada lah. Ben nak cakap. Dia nak minta cuti minggu depan. Untuk apa? So, minggu depan tak ada live acting ke? Oh, live approve ke? Tak kan? Kan, dia nak cuti hari apa? Shoot apa dia, ha, kan? Shoot awal je. Live acting ke keluar raya kedua. So, daripada Isnin sampai... Rumah you nak buat apa? Buat lemang. So, Jas tak bagi. Jas cakap kena ada minggu depan tapi Ben minta cuti. So, korang decide lah. Sukatilah band nak isi apa.